pelakon kanak-kanak yang makin meningkat dewasa, Puteri Balkis mengakui bahawa dia lebih baik menjalani hidup tanpa ketiadaan bapa kandung di sisi. Ujar Balkis atau nama sebenarnya Puteri Balkis Azizi, 15, bapanya itu sudah lama menghilang dan kini dia hanya bergantung harap pada ibu kesayangan. Ceritanya lagi, kali terakhir dia berhubung dengan Azizi ketika dia berumur 10 atau 11 tahun. Balkis yang ditemui media memaklumkan bahawa dia sangat terluka dengan kelakuan bapanya dan menganggap tiada apa lagi yang perlu dipertahankan antara dia dan Azizi. Katanya lagi, dia kini sudah cukup bahagia dengan kehidupan bersama ibu dan juga pengurus peribadi dan sudah pun berdamai dengan realiti tersebut. Sekadar info, ibu dan bapa Balkis telah berpisah ketika dirinya masih kecil namun status penceraian pasangan itu tidak dapat dipastikan kerana ianya tidak pernah diceritakan kepada umum.